Digugat cerai dan minta hak asuh anak. Ini jawaban kesal Inga Anugrah terhadap Ari Wibowo. Artis Ari Wibowo telah mendaftarkan gugatan cerai terhadap istrinya Inga Anugrah di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 3 April tahun 2023. Seharusnya sidang perceraian Ari Wibowo dan Inga Anugrah dengan sesi mediasi dilaksanakan pada hari ini, tanggal 17 April tahun 2023 resmi ditunda. Penundaan mediasi disebabkan oleh ketidakhadiran Ari Wibowo di pengadilan meskipun Inga Anugrah telah hadir dengan didampingi kedua orang tuanya. Inga hadir didampingi ayah dan juga ibunya, sedangkan dari pihak Ari Wibowo tidak hadir, kata pengacara Inga Anugrah Petrus Bala Pationa, dikutip dari suara.com. Tidak kehadiran Ari Wibowo di pengadilan membuat Inga Anugrah keluar dari ruang persidangan dan langsung dikerubungi oleh awak media. Awak media bertanya kepada Inga mengapa artis kelahiran Berlin tersebut menggugat cerai dirinya meskipun sudah belasan tahun menikah. Inga pun tak menjawab pertanyaan dari awak media. Dirinya lantas mengimbau awak media untuk menunggu hasil sidang perceraiannya saat Ari dapat hadir di pengadilan. Inga mengaku kaget karena secara tiba-tiba Ari Wibowo menggugat cerai dirinya. Ari Wibowo menggugat cerai Inga karena mengalami cekcok beberapa tahun sebelumnya. Kecekcokan itu membuat pria berumur 52 tahun tersebut memutuskan untuk menceraikan Inga dan meminta hak asuh kedua anak mereka, yaitu Kenzo dan Marco Wibowo, jatuh ke tangan Ari Wibowo. Penggugat tetap memberikan hak kepada tergugat untuk bertemu dan mengajak jalan kedua anaknya sepanjang sepengetahuan penggugat, sambung pengacara dari Inga Anugrah.